jam 8 itu akun saya bikin lagi, turun dari bawah lagi, baru naik, denat lagi. Tangan tuh di top mind itu yang dicarikan kan apa batas tuh, apa kemampuan yang apa yang bisa. Apalagi dunia hiburan nggak ada habisnya. Harus dilawan. Karena presiden Mabe itu menghambat lu buat sukses lo. Udah mental lo udah jadi, udah kuat, datanglah hasil. Di platform itu saya hilang lagi dari awal. Alhamdulillahnya orang baiknya ada lagi, dan rezekinya nambah lagi di situ orang baik. Makanya tetap ya ibaratnya mental pun diuji sebenarnya. Mental ya. Belajar kiri kanan semua pasti semua kerjaan maupun mental gitu. Jadi di konten kreator pun tetap ya mental yang keras, fighting spirit. Itu tetap jadi fondasi utama ya, fundamental banget ya teman-teman mau di bidang apapun ya. Apapun. Apalagi nih Mas Yaya ini udah 8 kali di banner, ulang lagi. Ya kembali apa ya, kegagalan itu nggak perlu kita tangisi, tapi bisa pelajari. Kegagalan nggak perlu ditangisi, tapi dipelajari. Dan itu saya belajar akhirnya. Daripada gue capek kafe, gue lagi gini, gue siapin lagi aku cadangan lagi. Gue jadi nyiapin dua akun. Safety ya? Safety, jadi saat yang akun yang ini utama ini kena pesantren, kalau gue ke pesantren. Oh, pesantren bahasa ininya ya? Pesantren 3 hari atau 7 hari, udah gue bisa besar lagi pakai akun cadangan gue. Gitu, jadi ya itu yang gue bikin, itu tak, apa ya, kalau sesuatu kesalahan atau kecurangan atau kejahilan orang itu jadi pelajaran, dan kita gimana cara mengkontak tuh mengkonternya. Jadi itu gue tuh jadi tetap positif sih mungkin ya. Iya biarin aja ini. Sampai gue tulis loh di bio akun gue tuh. Barang siapa yang ajak apa barang siapa yang report akun ini bakal kena ajak tuh. Oh di. Tapi itu ampuh loh. Ampuh. Berkurang. Jadi gak ada. Ya jadi orang baru ikut tuh. Ajak nih. Tadi itu aku jadi teman-teman kalau punya akun independen pakai coach yang apa ya, ada punishmentnya ya, itu yang bikin orang kalau berdiri jadi dia saat mau libur agak-agak shock abis lagi gak mau berani kan ya kan, gue takut kesambar petir ya gitu kan, ajak berat nih sampai gue bikin namanya pun ajak gitu saat cadangan gue tuh ajak gini ajak depannya karena ya biar makin takut gitu, karena pengalaman gua mengerikan gitu kan, serius. Kalau kita nggak punya mental yang kuat ya, terus saya lah kayak gini ya. Untuk bantuan orang tua, istri, sahabat, teman-teman, kiai, kita semua lagi, semua. Oh semua orang tua ya. Orang tua. Tuh, kita orang tua kan support nih. Support banget ibu. Istri. Iya, sebelum tanya dapet hari ini ya, bu. Kan? Oh, ini rumah aja yang nalang gue, kan? Iya, Mas. Oh, itu kan jangan lupa pengennya mereka, oh iya. Ya kan, jadi itu. Jadi gue tuh pernah jadi gue sih, ya kan? Jadi orang tua, jadi istri, jadi teman-teman, sahabat, ya kan? Itu, nah itu. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan apa ya namanya penghasilan itu setelah itu zaman sekarang pun nggak harus berangkat pagi, berangkat pagi, rapi, naik kereta, nggak perlu ya. Tidak ada media. Ada medianya. Zaman dulu, oke. Zaman dulu susah. Ya ibaratnya kayak gini, zaman dulu tuh kayak, lu mau tahu berita tentang sekarang pun harus lewat koran kan? Koran, betul. Saya salah satu orang yang rajin beli koran. Kalau sekarang kan enggak, tinggal buka smartphone, handphone, iPhone, atau apa gitu. Browsing ya. Jadi, ya, kemudian tuh, sekarang nggak perlu kita yang tapi, ya, tahu kita yang membuka sendiri kreativitas. Aku bakat yang berguna. Tangan tuh sedikit, sama itu yang dicarikan mas. Aku bakat tuh, apa kemampuan yang apa yang bisa. Apalagi dunia hiburan nggak ada habisnya, nggak ada matinya ya kan. Dan dari sini dulu gue lihat ternyata sebelum gue terjun ke dunia kayak gini, gue nggak temukan mata gue ternyata di luar sana tuh orang-orang baik, orang berguna, orang yang sukses tuh di negeri ini. Panama ini tuh banyak banget. Dan orang-orang itu kayak yang uang ngasih kita tuh emang nggak. Kalau gue beli saku rokok bungkus, gue mikir.
pasti di luar sana banyak banget orang yang loyal. Makanya, jadi kalian jangan pernah putus asa lah. Maksudnya gini loh, di saat kalian udah capek melamar ke sana kemari, udah lah, cobalah gali lagi, lebih dalam. Selama ini gimana mindset kita mencari sesuatu? Kalau kita mencari sesuatu yang lagi, gak akan dapat. Gimana dapat? Kita harus punya HP, punya kemampuannya, ya dicoba. Emang yang paling berat loh, ya? Apa mas? Rasa malis. Oh, malu, benar. Malu dan malas. Ya, malas masih bisa. Masih bisa. Bisa kita lawan. Malu tuh masih bisa lawan. Oh, gila. Kita pun mau buat celana. Hat, kembali. Malu, ya kan? Baik. Berarti Mas Yaya juga datang-datang kayak gini, ya, live streaming, undang. Awalnya malu gak mas pertanyaan saya? Sorry nih, saya gak punya PC Mas Yaya. Malu. Kayak di Mola Saputra nih, ya kan? Cuma pertanyaan saya emang undang pendek dari awal atau enggak? Terbentuknya malu di berantem atau gimana itu, mas? Saya amalnya malu. Malu juga. Tinggi aja, pada ini rambut saya dulu kotak. Oh, mau ya? Kotak. Awalnya rambut saya panjang. Panjang. Cuma saya membuat suatu challenge pada tenaga saya, gimana kalau tembus targetnya sekian, saya buat tadi. Oh, bikin challenge gitu, kan? Mereka enggak saja sih, mereka yang bikin. Mereka kita sudah terkait, Pak, ingatnya. Iya. Saya ngomong. Interaksinya udah bagus. Bagus, bang. Yang ada semang bang, apa tuh? Botakin bang, botakin. Target sekian, kalau kita tembus, kamu botakin ya. Dan saya ngelola. Sampai kita. Sudah nanti kamu yang 100%. Iya, benar. Itu. Ya udah, tapi. Udah lah. Sudah ngupikan, siapa yang menang. Apa yang bikin bilang, boleh lah, apa? Ya karena saya berpikir, gak akan mungkin mereka bisa. Karena nominalnya lumayan. Berapa, gak apa-apa, sebutin lagi. Jangan lah gitu ya. Oke. Okay. Ada lah, banyak. Ya. Akhirnya, berani. Di atas 1 miliar rupiah. Ya, pokoknya ya. Mereka ya, bisa lupa cerita waktu yang dikiman. Cuma ya udah, karena jalanin, sampai udah tembus, dan akhirnya mereka nantangin, perlantus kok, dikiatan, sekali buat. Fuck, ini yang itu, tembus tuh, udah tembus. Buat akhir? Iya, pun dari gue perlantus. Perlantus? Oh, standar kayak tahan gitu? Perlantus bar, kayak avatar atau avatar, Legend of End. Cuma kan, oh gak bisa. Oh gak bisa. Kenapa? Anten ini saya, anten itu terjual. Tapi kamu pakai lipat, dia nengok itu. Kalau pakai lipat, tahu bisa ya. Pakai lipat, saya makan. Jadi kalau itu, ya, karena yang dibotak yang gini juga udah lumayan ya. Iya lah. Kayak orang kerja sebulan kali ya? Lebih lah. Lebih lah kan. Tahu teman-teman, ternyata emang potensi di dunia konten kreator ini sudah bisa menghasilkan ya. Dan di belakang saya ini kan ada istri anak ya, betul. Dan usaha mencukupi. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja nggak dapat karena harus standar yang tadi lulusan S14 Tech Pro menguasai manajemen dan sebagainya kan sulit tuh. Ya. Ini ada apa ya namanya win solution. Ya. Bisa main di sini gitu ya. Sampai ada kemauan. Penting ada kemauan, kegigihan, mentalitas, semuanya dikupuk dan mengikuti prosesnya. Betul nggak, Pak? Prosesnya yang berat. Tadi kan Mas, saya juga bilang ya. Betul. 3 bulan pertama, ini 3 orang. Kemudian di mainland 8 kali. Iya. Itu proses dari awal, kalau boleh tahu, sampai akhir hari sekarang ini berapa bulan, berapa tahun, berapa... Satu tahun. Pas 1 tahun bukan ini. Itu menurut saya, maksudnya. Itu terbang. Iya. Kalau fokus 1 tahun. Ya mungkin ada di saat bulannya. Ketutup di hari berikutnya. Jadi kita nggak tahu untuk menghasilkan. Ya kita sekiannya dagang atau jualan. Kita jualan jasa. Kita nggak tentu hari kinesi-kinesinya ada orang baik lagi datang. Mungkin besoknya nggak ada. Itu pokoknya yang besoknya. Gitu. Berapa jam mas live stream? Saya awal-awal itu cuma 3 jam, 4 jam. Akhirnya sekarang karena target saya naikin, saya mungkin bisa sampai 8 jam. 8 jam sehari. 8 jam sehari. Tapi penghasilan makin lama makin naik. Iya, dari 8. Kita ingat tuh, kalau mau penghasilan lebih gede ya? Lebih lama. Lebih lama. Dan dari 8 jam itu, secara pilih materi udah jual jasa. Wow. Alhamdulillah. Ya. Tapi benar godaannya sih itu supaya punya beberapa cewek-cewek yang ini sih yang memang kadang itu nggak serius dan lain-lain gitu. Biasa kan. Jadi karena ketampanan gue yang setinggi. Setinggi gue sampai panggil gunawan. Apa tuh? Gundul gunawan. Gundul gunawan. Tuh.
akhirnya gue nggak enak lah. Oh, gue nggak Bobby, nggak dipanggil Bobby. Gue tak siap tapi. Ya gue lebih lah sama dia. Tapi sudah punya istri mbak. Oh iya udah mas, nggak apa-apa mas. Tapi aku bilang, kalau mbak jangan gitu mbak, kita profesional aja mbak. Dan ini kita profesional. Profesional. Tapi aja dia kabur. Kabur dia punya. Kalau dia mau gitu, banyak foto. Dia lagi 16 ribu koin yang gitu. Jadi masyarakat juga di sini selain live streaming yang tetap menjaga etika dan norma ya. Karena kita profesional. Profesional ya. Profesional. Ngambil berkahnya juga ya. Oh, keluarga ya. Iya, iya. Kita harus tetap menjaga niat kita kan awal buat apa gitu. Boleh dikasih tahu juga nggak faktor-faktor pendukung lagu konten kreator misalnya minimal menguasai KB si bawah itu. Ya, pertama lo harus menguasai mental buat lo. Mental. Kedua, lo punya public speaking yang bagus. Public speaking yang bagus ya. Ketiga, lo punya ciri khas sendiri. Ciri khas? Ya, walau lo, lo bisa ikuti ciri seorang lain, cuma ya itu gue bilang ikuti, kualifikasi, perhatian. Oke. Okay. Mirip, tapi tidak sama. Kalau lo gak punya, apa ya, gue aku gak punya. Kalau punya ciri khas sendiri, apa yang ciri khas lo ya? Lo lihat orang lain, lihat orang lain, gimana ciri khas yang lo suka, ikutin, tapi lo mau dititati. Itu tuh teman-teman ya tadi ya, mentalitas, public speaking, dan ciri khas. Tuh. Ciri khas ini kalau pusing, itu bisa copy paste teman-teman terdekat lain ya, ketika dimodifikasi ya. Diterapkan. Cuma kadang ada beberapa orang yang, oh iya pengen kayak lo, bang, gue capek ketika ini, coba, tegutan. Coba, siapa tahu kalau jengkel juga di situ, rumah kerja masih bisa, ya sejam dua jam, siapa tahu nyangkut, ya kan? Namanya kita gitu. Jadi, buat yang teman-teman masih kerja juga, jangan masih meresah gitu ya, Pak. Jangan lah. Ambil aja ya. Ambil. Jadiin sampingan. Ketika sudah progresnya udah berjalan terus, ya penghasilannya gue sudah bisa backup buat penghasilan mengeses. UMR, bisa nge-backup dua kali UMR dulu, baru. Jadi ya, lu terjaga lah ke depan, walau lu ada kejadian aneh-aneh, lu masih bisa survive lah. Jadi, sebenarnya ini juga lapangan pekerjaan baru dong tuh. Masih benar dong tuh. Dan yang belum banyak tahu orang lah ya. Dan ini luas banget, luas. Ini banyak tenaga kerja juga dong ya. Dan ya, asalnya aku tetap Nggak habis, ya. Karena orang baiknya pun nggak habis banyak. Karena pasarnya itu nggak cuma di satu daerah atau satu negara, di seluruh dunia. Cuma ya, maksudnya pemerintah coba lebih melihat, ya, apa ya, ini ada peluang yang baik buat nggak membuat keuangnya, membuat sakuan orang, jasa semua itu makin bagus lagi. Jadi pasti situasinya, contohnya seperti, ya, dipermudah aksesnya. Ya. Mungkin, kecepatan internet, ya. Kita agak ketinggalan ya dibanding Singapura atau Malaysia sebenarnya kecepatan internet. Udah 5G, udah masih 4G. Lihat, fasilitas yang paling mudah terus ini ya, misalnya kita kan beribu untuk kuota. Kuota itu? Berapa kuota yang tinggal dipenuhi, di harganya tuh di, ya subsidi. Ya. Subsidi kuota? Betul. Iya kan? Betul, di subsidi sedikit lah ya, ibaratnya jadi. Nggak usah banyak-banyak lah ya. Banyak lah, misalnya 100 giga 20 ribu lah. Benar sih. Karena lumayan juga yang siap sekarang ya, kayak inokuan sebulan itu 150 ribu. Iya, saya aja 100 giga 50 giga itu 100 ribu. Oh, jadi yang penting barangkali nanti ya, kedepannya karena mungkin belum tertentu sama pemerintah bahwa ini juga sudah bisa menyerap tenaga kerja, kemudian juga tidak bahwa ini tuh lowongan pekerjaan baru, ya kan? Mudah-mudahan terendus dan akhirnya nanti kedepannya entah itu kecepatan atau mungkin subsidi kota ya. Ingin kita adakan ya yang salah satu yang merah itu kan? Iya yang merah. Mudah-mudahan ya murah lah ya, jadi murah gitu sebulannya nggak usah 400 ya. Sebulan kalau 100 ribu. Membantu sekali ya. Membantu sekali untuk live streamnya. Salah satu itu biayanya kan live streaming. Live streaming kan butuh kuota. Itulah kuota tapi itu mudah. Tapi ya adalah gitu setengah ada lah. Jadi masyarakat yang ingin selalu buta semuanya. Iya. Gitu sih. Oke, seperti itu. Akhirnya materi ada seperti ini. Itu. Minimal untuk mencapai kesuksesannya itu kita kalau masih punya rasa malu itu bisa. Nih, teman-teman yang masih punya rasa malu. Tuh. Gengsi apalagi ya? Wah, gengsi berat.
ke laut aja lah. Tersama lu nya gini loh, bukan tersama lu ya. Tersama lu tuh kepala diri mesti dong, oh malu kan ngapain ini, oh malu makanya, oh gak bisa gitu. Harus lawan ya. Harus dilawan. Karena kenapa rasa malu itu menghambat lu buat sukses lo. Mas saya aja yang setampan ini, standar Nikola Sakura ya. Iya. Rasa malunya udah di babat. Ya. Oh gak saya putusin. Udah diinjak. Belum aja. Ya, karena kenapa ya, kembali lagi terus. Karena kita kalau sukses, osihuan. Dan cepat lah, tergolong cepat lah dengan perjuangannya. Yang keras, keinginan, 10 tahun itu cepat loh tanggal bulan ya. Pokoknya indahnya buat kalian-kalian ini yang udah mencoba di nyoba di ranah first sosmed seperti ini, mencari rezeki seperti ini ya, ini kalian tetap konsisten. Pertama, mau apapun yang terjadi, mumpun nontonnya sepi atau nanti konten yang di upload sama saat gue yang nonton, tetap-tetap. Pokoknya selama konsisten itu terjadi, hari ini nonton satu, besok kedua, besok ketiga itu udah lama terus, lama terus. Jadi saat gue ngetrap, gue siapin mental. Udah mental udah jadi, udah kuat, datanglah hasil. Saat hasil gue ada, lu bakal jadi oleh rasa malu. Tantangan baru, tantangan baru. Gue ngerasa malu itu hasil lu berkali-kali lipat. Insya Allah ya. Jangan lupa doa sih. Kalau lu gak bisa menguasai empat elemen, lu kasih empat kekuatan lain. Empat kekuatan lain. Konsisten. Dan mental. Public speaking. Hilangkan rasa malu. Hilangkan rasa malu. Dan ciri khas ya tadi. Punya ciri khas. Ciri khas itu ya tinggal buat lu atur sendiri lah itu gimana baiknya. Mas Yaya ini bisa dibilang alhamdulillah udah sukses. Menurut gue ini secara personality ya, subjektif ya. Tapi kan namanya manusia gak ada puasnya. Rencana ke depan nih seperti apa? Mau apa? Dari rencana saya ke depan tuh gue rencana mau membangkan karena berarti gini ya, gue pengen coba membuka lapangan pekerjaan juga. Contohnya seperti ya, apa yang mau bikin agensi, ada gue sebenarnya tadi gue mau cari orang-orangnya yang mau apa yang dulu mau kerja, terus gue fasilitasi punya bakat apa, yuk gue bantu. Tuh live streaming ini ya, bakal kita coba ini mau kasih fasilitasi semuanya. Udah coba suksesnya, sukses bikin lu. Jadi itulah, jadi ibaratnya gue mau dengar lu video buat kelompok fasilitasi orang-orang kerjaan yang pengen yang bakal bekerja, yang punya bakat, yang fasilitasi, bakal lapas seperti ini, itu kita buat. Gitu. Ini kan gak bisa bikin, ya. Bikin kendala keuangan, malu atau apa ya kan gitu. Gue mau kemaluin, coba udah simulasi, kita bisa kita coba, buat aja. Luar biasa. Jadi teman-teman kan maksudnya ada yang punya bakat tapi dorongannya kurang kuat nih. Ada kemudian masalah hadir gitu. Baik menjadi medianya untuk mereka yang berbakat tapi ikut mendorong. Mengajarinya juga dan sebagainya. Dorong mobil. Kita doain teman-teman ya. Mudah-mudahan target atau rencana masyarakat ke depan nih. Kalau kerja hari ini terkabul. Ya. Insyaallah. Mas saya thank you so much nih ya udah datang ke channel kita. Oh, siap. Makasih banyak waktunya, oleh kesempatannya. Semoga lancar ke depannya ya pekerjaannya sebagai live streaming ya. Ya, streaming lancar, berkah, sehat selalu tentunya. Oh iya, keluarga juga. Makasih banyak lah intinya. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Dan next like ya. Sukses terus ya Mas saya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah.